Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tony Station. Di video kali ini kita akan melanjutkan game Uncharted But A Thief's End. Oke teman-teman, jadi di episode kemarin si Nathan ditemukan oleh si Elena ya teman-teman. Dan si Nathan menceritakan tentang masa kecilnya si Nathan bersama kakaknya si Sam kepada si Elena. Dan sepertinya si Elena memahami, menerima cerita si Nathan sepertinya teman-teman. Dan seperti apakah kelanjutan dari game Uncharted But A Thief's End ini? Kali ini kita akan bermain bersama si Elena. Langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, kali ini kita memasuki chapter 17, For Better or Worse. Treasure's probably there. Just need to save Sam before they find it. Apakah kita akan menyelamatkan si Sam, guys? Depan. Di atas ada bendera. Ini bekas si Elena berarti. Now we just gotta figure out another way back up. Terus kembali lagi ke atas kayak ini ada tangga nih. Boost me up this ladder? Come on. Itu bukannya pistol si Elena kemarin di kesinatan kan guys? Si Elena masih punya pistol ternyata guys. Jadi pistolnya itu ada dua, satu punya si Nathan dan satu punya si Elena. Oke, si Elena ngajak ngobrol lagi. Si Elena itu datang ke pulau ini baru beberapa jam yang lalu, teman-teman ya. Di luar seperti biasa, suara motor bising tapi hiraukan aja lah. Soalnya kualitas audio gue jelek, guys. Jadi suara dari luar pada masuk ke dalam. Yep. Henry Avery, 400 million, 12 founders, hundreds of colonists. Something like that. Yeah, that just about covers it. Had some time to kill on the flight over. Si Elena juga tahu ternyata tentang si Henry Avery itu, guys. Ke atas ya. Elevatornya masih terbuat dari kayu, tapi untuk ukuran teknologi 400 tahun yang lalu itu benar-benar modern sekali guys. Let's go, sampai gak? Oke, sampai guys. Ini masih dibawa. Si Elena bisa gak? Soalnya dia gak punya ini, apa namanya? Kok bisa si Elena pakai apaan guys, padahal dia gak punya apa namanya. There's your car. Just need to get up there. Itu mobil itu kata si Elena, mobil itu punya sword line guys, jadi mungkin si Elena juga mencuri dari sword line mungkin. Ini bukan mobil jeep punya kita guys. Aduh, gak sampai guys. Mana nih? Gimana sekarang guys? Si Nathan bajunya lecek banget guys. Kita mandi dulu lah. Kesini guys. Kita boost si Elena ke atas guys. Waduh, cepetan itu tangganya. Aduh, udah rapuh guys. Sekarang gimana caranya si Nathan naik ke atas? Hey, I see a path up here. There's a way through over there. Iya, tahu itu ada jalan tuh. Cuman kan tadi gue udah coba loncat tapi gak sampai, guys. Hey, I found something. Hold on. Dia menemukan sesuatu, guys. Sepertinya kotak itu lagi, guys. Nice, good job. Oke, kita tarik ke sini berarti. Oke,
Tarik, guys. Tarik lagi. Tarik sedikit lagi. Udah sih harusnya, guys. Nah. Bentar. Oke. Oke, bisa. Kalau gak salah ada kayu. Nah, ini nih. Tidak terlalu buruk ya kan? Selena udah naik ke atas, guys. Giliran kita berarti. Wes, aduh malah jatuh. Eh. Hampir aja, guys. Nice. Everything's under control. See if you can get back up here. Si Elena udah ada di atas aja. Kita malah jatuh ke bawah. Jalannya buntu. 300 tahun lebih ini. Oh, elevatornya masih bekerja. Bentar. Just meet you at the top, I guess. Ada musuh, guys. Face. Aduh, tembak. Hey. Sialan. Ini pelurunya berapa nih? 54. Oke, kita lanjutkan saja. Di mana mobilnya? Di atas. Come on. Ke sini ya? Bukan, ini balik lagi. Itu tuh. Gak mungkin si Elena bawa jeep, guys. Si Elena gak mungkin bawa jeep ke Pulau Libertalia ini, guys. Karena kenapa? Ya karena si Elena itu kan naik pesawatnya si Sully, guys. Dan sedangkan gak akan muat kalau pesawat si Sully bawa bawa jeep, guys. Pasti jeepnya itu punyanya sword line, guys, karena sword line itu bawa perahu banyak banget dan kapal banyak, guys, kapal besar. Tuh kan benar, mereka menemukan mobil kamu, Elena, tapi kata si Elena lebih tepatnya itu mobil mereka. Semoga jaga ketahuan. Sembunyi dulu, guys. Aduh, harus gimana? Aduh, ada yang bawa sniper lagi.
Itu bahaya tuh yang bawa sniper. Elena, kamu sembunyi, Elena. Ya, kalau sembunyi di situ mah itu ketahuan. Loncat. Oke. Itu yang bawa sniper tuh harus diutamakan, guys, harus dibunuh terlebih dahulu tuh. Sabar ya, guys. Duh, musuh lagi. Ini. Nice. Ambil. Got something over there. What? Aduh. Entar hampir aja ketahuan. Think we good here? Nah, di atas sini nih. You think we can just hop in and drive out of here? That's worth a shot. Ambil. Nice. Oh, itu yang bawa sniper mah, guys. Bentar. Tuh. Dia bakalan kesini. Nah, sekarang yang snipernya, guys. Kita bunuh aja pakai sniper, guys. Okay. I think that's it. Udah ya. Shoreline certainly earned their reputation. Let's go before more. Pelurunya 6 lagi. Come on. Nice. Naik jeep lagi, guys. Bentar. Di dalam sini ada apa nih? Gue penasaran di dalam sini ada apa nih. Jangan. Sayangnya peluru sniper itu cuman sedikit, guys. Kalau aja banyak, aduh, keblok dong, guys. Berarti kita harus mencari jalan lain lagi, guys. Soalnya kayaknya itu keblok, guys. Gak bisa. Bisa gak kalau kesini, guys? Harusnya sih bisa, guys. Gila, ampe truk juga ampe masuk sini, guys. By the way, ini jalan kemana nih? Eish, bisa belok tajam. Jangan-jangan. Curang, guys. Oke. Ini. Elevator. Yeah, I'm guessing New Devon's at the top. Then let's get up there. New Devon pasti ada di situ, guys. Jadi kalau gak salah New Devon itu adalah nama tempat ya yang akan di yang akan kita datangi bersama si Sam waktu itu, guys, ya. Jadi tujuan kita waktu itu adalah New Devon ya. Tujuan selanjutnya itu New Devon. Cuman karena si Sam ketahuan bohong ya, guys, dan kita ditembak oleh si siapa itu namanya, si Red. Kita terpisah dengan si Sam. Mungkin aja si Sam akan tetap melanjutkan misinya ke New Devon mungkin, guys, ya.
Sorry, back in a sec. What is it? Ini. Ace. Okay. Hati-hati. Yeah, harus pergi ke situ ya, jembatannya rusak. She's probably hoping that this will put her back on the map. Aduh, jalannya rusak, guys. Harus keliling nih. Cari jalan lain lah. Refreshing. Aduh. Nah, mantap. 300 tahun lebih loh ini jembatannya, udah pasti rusak lah, gak ada yang benerin. Kalau 300 tahun yang lalu mungkin belum ada mobil lah. Ya, guys. Tahu lah. Ini kan jeepnya bawa Swordline, bawa tentara Swordline. So far so good. Keep heading upstream. Bet you could write a killer article about all this. I could. I doubt anybody would believe it. Oh, you could take pictures too. I didn't bring my camera. Kinda wish I did though. Sekarang kemana? So why do you think Sam didn't come straight to you after Rafe got him out of prison? I think he wanted to gather every clue that Rafe had on Avery before bailing on him. Plus he needed time to come up with that crazy alchemist. Iya, tuh cerita bohong tuh si Sam menceritakan cerita bohong tentang si Hector Alcazar. Ternyata si Hector Alcazar itu tidak benar-benar apa namanya? Tidak benar-benar mengancam si Sam, guys. Karena kenapa ya, si Hector Alcazar-nya juga udah mati 6 bulan yang lalu, guys. Jadi cerita si Sam itu 100% bohong, guys. Yang membebaskan si Sam itu adalah si Rep ternyata, guys. Mungkin ada Bentar. Sini kan ada tuas. Of course not. Would have been too easy. Tidak bekerja ya. Either we fix this thing or we find a way to climb it. Kita akan memperbaiki elevatornya atau kita akan mencari jalan lain untuk memanjat ke atas, guys ya. Oh. Ini harus pakai jeep lagi nih. Mana tiang yang tadi, guys? Itu ya. Bentar. Situ juga ada tiang. Masuk mobil, Nathan. Mundur dulu sedikit. Nah. Kita akan coba yang di bawah dulu, guys. Nah, ini juga bisa nih. There we go. Aduh, kok malah jatuh. Aduh, udah capek-capek. Sialan. Come on. Coba lagi. Nah. Stand clear. I got it. Oke, tarik. Nice. Sekarang kita akan memanjat ke atas. Looks like I can get up there now. Ace. Thank you. Dapat yang beginian lagi. Aduh, buat apaan sih? Emas juga bukan. Oke. Sekarang gimana, guys? Sini ada jalan ke atas gak? Ada, guys. Gak bisa naik. Nothing yet. Gonna climb higher. Ini harus mendaki lebih atas lagi nih. Nice. Gila, ini tinggi banget, guys. Jadi di bawah itu ada
entah itu air sungai atau air laut, agak tahu lah. Ke atas gak mungkin lah, udah pasti ke sini lah. Terus sekarang kita kemana, guys? Itu udah digantelin. Ya, dia dapat ide, guys. Tarik. Oke, kincir raksasanya, dinamonya berhenti, guys. Terus gerak cepat, guys. Nice. Gak bisa naik, guys. I'm gonna detach the winch now. Okay. Dilepas lagi dong. Good call. Nah, ini nih. Here we go. Didorong atau ditarik? Didorong, guys. Oke, jadi ininya supaya memakan itunya, guys. Supaya si dinamonya itu memakan geriginya mungkin. Jadi elevatornya bisa bekerja lagi, guys, ya. Nah, kan. Nice, itu mobilnya udah diparkirin. Nate, kamu malah ninggalin si Nathan. Aduh, gimana sekarang, guys? Si Elena malah ninggalin si Nathan, guys. Heis, hati-hati. Aduh. Hello. Hi there. Hi. Now what? Sekarang apa? Sekarang kamu terkurung. Waduh, ada yang nembak ya, guys. Let me see if I can plant. Lena, you still with me? Yeah, I'm still here. Sembunyi tuh di sini nih. Salah, guys. Harusnya tadi itu kita loncat nih, guys. Harusnya tadi itu kita loncat. Masih ada, guys. Oh. Ada yang naik ke elevator. Nice. Dapat peluru ini lagi, guys. Cuman peluru handgun kita ada 24 biji, guys. Dikit banget, guys. Wuhuhu, berkelantung. Gak bakalan sampai. Nice. Aduh. Itu di mana sih, guys? Ah. Nice. Oke. Sabar. Hampir aja. Sekarang di mana, guys? Oh, ke sini nih. Ada yang nembakin lagi. Aduh, roket launcher. Gimana lagi itu, guys? Aduh. Makin parah ini mah nih.
Aduh, gak bisa nembak. Rasain. Ada lagi gak? Udah gak ada sih guys. Hey. Let me see what I can do. Satu lagi. Jump to the cliffs. See if you can get a better shot. Hup. Masih hidup. Aduh. Habis pelurunya, guys. Damn it. She's sitting down there. Aduh. Harus cepat sih Elena, harus ditolong, guys. Kemana lagi nih? Oh. Aduh, bahaya nih. Nice. Oh, ditabrak ternyata. Kenapa gak ditabrak dari tadi? Aduh. Oke, saya akan menyetir. Ya, kaca depan mobilnya guys pecah. Bentar, kita akan mencari dulu peluru guys. Peluru handgun kita udah habis. Jadi sangat bahaya sekali kalau kita tidak bawa handgun guys. Wih, RPG. Cuman pelurunya sedikit guys kalau RPG. Kenapa kita gak bawa truk aja, guys? Dan truk itu kenapa bisa ada di sini, guys? Sangat membingungkan sekali. Kenapa di sini truk bisa masuk ke sini, guys? Jalan mana dia? Kita aja susah payah bawa jeep dari bawah ke atas. Ini ada truk. Udah kayak di Madagaskar aja, guys. Jalan buntu lagi. Itu elevatornya. Kita harus pergi ke situ ya. Oke, jalan pintas. Jalan sini nih. Bukan jalan pintas sih. Kalau jalan pintas itu lebih dekat guys. Kalau ini jalan alternatif lain guys. Oke, terlalu kuat itunya. Airnya guys. Sampai gak naik mobilnya, berarti kita harus mencari jalan lain lagi. Kesini nih. Nah. Guys, mogok. Tahan. Oke. Oke, kita bisa mengontrol mobilnya lagi guys. Oke. Tuh, ini mobil benar-benar gak ada tenaganya, guys. Kita bisa lewat ini nih. Apa namanya? Lewat gerbang. Cuman gerbangnya tertutup, guys. Gimana sekarang? Aduh, gak bisa naik lagi. Oh. Apakah kita harus ke sini, guys? Tuh, kan. Loncat. Hup. Nice. Atau mungkin kita buka dari other side mungkin. Oh, tidak. Di sini ada ini ya.
tuas. Aduh, ada batu lagi. Udah pasti gak bisa lewat lah. Tuh kan, keblok guys. Ya iyalah keblok. Batunya gede, ini gak bisa dipindahin. Ini nih, satu lagi nih. Satu lagi nih gerbangnya. Semoga aja gak keblok sama batu guys. Oke, okay, number 2. Oke, udah. Come on. We're good. Sekarang gimana, guys? Apakah kita pergi ke atas atau ke sini? Soalnya di sini kayaknya ada jalan buat ke sini nih, ke atas nih. Nah, naik juga, guys. Aduh, malah nabrak. Oh, iya. Nice. We did it. You sound surprised. Pertanyaannya, tadi si Elena kenapa bisa ke bawah, guys? Sedangkan jalannya aja terjal begini, guys. Udah ngerti lah. Aduh. Ya, wah terbawa arus, guys. Untung masih bisa kesini berarti. Oh iya kesini guys. Yang jadi pertanyaan, kenapa truk bisa lewat sini guys? Soalnya tadi tentara Sword Line kan bawa truk guys. Sekarang, oh iya, mundur bisa gak mundur? Bisa guys. Mencurigakan sekali kenapa di sini ada tangga. Si Elena juga ikut turun. I wonder who lived here. Probably the elevator keeper. Person. Lihat sebuah catatan. Guess these guys knew something big was going down. Malah asruk-asrukan. Let's go lah, kita cepat-cepat menuju elevator, guys. Oh, itu elevatornya ternyata. Gimana cara memasukkan ininya, guys? Gimana cara memasukkan mobilnya, guys? Ini ada elevator nih. Oke, kita pergi dulu ke sini. Sini ada, oh, apaan? Aduh. Ini kayak gembok, guys. Gimana caranya kita aduh. Si Elena malah diem lagi. Oke, ternyata kita harus pergi ke sini. Ya udah keliling-keliling, guys. Ternyata kita harus pergi ke sini nih. Oke, saya akan menahannya cepat.
naik mobil. Oke. Okay. Udah keliling-keliling dari tadi, guys. Malah pergi ke situ gak menemukan apapun. Untuk mengaktifkan elevatornya ternyata emang secara manual, guys. Oke. Here goes nothing. Oke, akhirnya elevatornya masih bekerja, guys. Walaupun elevatornya elevator jadul ini. 300 tahun lebih, guys. Wow. It's like a postcard. Yeah, Libertalia. Come for the beautiful views. Pemandangannya memang bagus. So what made you change your mind? Huh? You said you almost didn't come back. Well, I couldn't leave when you were clearly in over your head. Kamu bilang kamu tidak akan kembali. And you know, there's that whole marriage vow thing. For better or worse. Yeah. For better or worse. Udah. Sekarang gimana? Here. Oke, kita bantu lagi, guys. You know, even if you think that you're protecting me, you don't have a right to shut me out. Kenapa ini dengan mudahnya? You're supposed to come to me so that we can work through it. Eh. As a team. I know that. Really, I do. It's just kenapa yang di bawah itu tadi pintunya berat untuk diangkat, tapi yang ini? You know, we should stay focused. There'll be time for this later. Come on. Next stop, New Devon. Next stop, New Devon, guys. Kita menuju New Devon. Mungkin si Sam juga ada di situ, guys. New Devon. Soalnya kan kita waktu itu akan pergi ke situ, guys, ya. Ini bekas jalan 300 tahun yang lalu, tapi kok udah kayak modern, guys. Hey, Sully. We're here, Sully. Where are you? Still in the air. Saw a bunch of shoreline vehicles heading north. I guess we'll see them soon. Si Sully masih ada di udara, guys. We hit a few hitches, but so far so good. All right, good. Keep in touch, will you? I'm not the no-nose is good news type. We'll try. Over and out. Eh, kenapa malah balik lagi? Ini mau balik lagi. Balik lagi salah, guys. Salah. Sini berarti. Okay, should be on the other side of the bridge. Hang on tight. Aduh. Aduh. Turn around. We're heading for the falls. I can't. Aduh, masuk air terjun nih, man. Brace yourself. Nate, there. We can climb up those rocks. Go. Loncat. Come on. Aduh. Waterfall. Okay.
Aduh. Boom. Meledak mobilnya, guys. Aduh, pohonnya udah enggak. Udah rapuh cepetan. Hup. Nah, hampir aja, guys. Gak apa-apa lah, mobilnya juga mobil punya Swordline, guys. Aduh. Gue mencoba untuk melindungi elu. We both did. Yeah, but I broke it. Sorry, aku telah merusak segalanya. Aku tidak memberitahumu karena aku merasa takut. Takut kenapa, katanya. Aku takut kehilangan kamu, katanya. I guess I was protecting myself. You know? We have a lot of ground to cover. Keep moving. Jadi, ayo kita lanjutkan saja. This way. New Devon ya. At least we're on the right side of the river now. Yeah. That would have been bad. Aduh, gak bisa lewat sini. Sekarang gimana caranya kita bisa pergi ke atas? Sini nih. Avery sure picked a gorgeous island. Well, maybe we can come back here on a vacation, huh? Yeah, maybe. Terus? Mana sekarang? Oh, kesini, guys. Gak bisa. Aduh. Ke atas. Sekarang. Anything? No. Sekarang kemana, guys? Si Elena pergi ke situ, ya udahlah. Kita ikutin aja, guys. Balik lagi. Iya, kita pergi ke sini, guys. Oh, ke sini benar, guys. Buang-buang waktu saja, guys, ya. Tentang elevator ya. Now rest in peace, my pirate friend. Ada gua, guys. Terus ke atas. Balik lagi. Ini harus kemana sih, guys? Kesitu sih, harusnya ke situ, guys. Yeah.
Nah. Banyak mayat di sini. Koloni. Awis. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang apa namanya? Orang-orang yang dulunya perang mungkin. Sini juga ada yang kena jebakan. Traitor. Pengkhianat. Pengkhianat ya. Ada satu lagi guys. Ini bukan. Mana? Si Elena menjebak gue guys. Itu tuh mungkin maksudnya guys. Terus, oh, itu maksudnya tuh, yang di atas itu guys. Loncat. Okay. Elena juga bisa sendiri guys ya. Si Elena itu cewek yang mandiri guys. Cuman sekarang kita kemana? Ke sini mungkin. More gibbets. Tadi kita dari situ guys. Bukannya bantu nyari jalan, malah terus aja ngikutin. Oke, kesini aja lah. Mungkin tadi kita mau menyeberang jembatan ini mungkin. Oh, kan benar guys. Kita memasuki chapter 18, New Devon. Oh, jadi ini New Devon itu guys. I have to wonder if this was always the plan. What, to slaughter all the colonists? No. Mungkin ini itu adalah tentara-tentara rebellion guys. Tentara-tentara pemberontak dulunya itu guys. Termasuk juga para pengkhianat mungkin. Kita tahu itu pengkhianat-pengkhianat tentang pengkhianat apaan guys. Oke, karena waktunya ini udah panjang banget guys. Gue akan tutup aja sampai di sini guys ya. Sepertinya bukan antara si Nathan dan si Elena membaik lagi guys ya. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sorry banget kalau di video kali ini bising banyak suara-suara dari motor atau apalah, soalnya ini kualitas audionya memang jelek, peralatannya seadanya. Oke, sampai di sini video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you again later.